Iya sayang. Studio tujuh belas sembilan belas. Dan kami saat ini menggeluti bidang makram. Nah, untuk hari ini kita akan ngajak teman-teman untuk belajar bareng, sharing-sharing membuat produk makram. Ya, produk makram yang akan kita buat hari ini adalah makram wall hanging atau hiasan dinding dengan bentuk daun. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya udah pernah tahu belum sih makram itu apa? Atau udah punya produknya? Sekaligus juga boleh. Jadi dipasang sebanyak 5 dengan cara yang sama seperti tadi. Bisa dipasang 5 dulu. Mungkin enaknya gitu ya. Dipasang dulu 5 helai tali. Caranya seperti tadi, kita menggunakan simpul kepala.
Desa malu-malu ini Pak. Yang penting masih ada hubungannya sama benang ya Mbak ya. Iya. Ini ditemani Mbak Alfi ini. Ini juga aktivis ya doang. Iya. Berjuang. Berjuang ya. Pameran nih, tiba-tiba saya melihat produkku kok jelek banget ya di antara yang lain gitu kan. Terus tak sembunyiin di belakang. Terus waktu itu saya baru ke belakang, ke restroom lah. Terus setelah itu bilang gini, tadi ada bule loh masuk ke itu butmu. Terus ngapain dia? Tadi masuk-masuk ke belakang, ke tempat yang itu loh udah aku sembunyiin tak blesek-blesek ya toh. Terus itu terus nanti dia datang lagi. Nah, kebetulan dia datang lagi. Terus, Mbak ini apa ya? Ini berapa gitu? Terus, akhirnya dia pesen itu waktu itu kontainer sih, by kontainer. Jadi, karena waktu itu dia dari buyer dari Middle East ya. Jadi, saya waktu itu kebetulan di tempat saya itu jadi tempat wisata untuk pembuatan kerajinan bunga kering. Kalau saya itu pertama kali ke Matrame
kita ikut pameran nih, tiba-tiba saya melihat produkku kok jelek banget ya di antara yang lain gitu kan. Terus tak sembunyiin di belakang. Terus waktu itu saya baru ke belakang, ke restroom lah. Terus setelah itu bilang gini, tadi ada bule loh masuk ke itu booth-mu. Terus ngapain dia? Tadi masuk-masuk ke belakang, ke tempat yang itu loh, udah aku sembunyiin tak blesek-blesek ya tau. Terus itu terus nanti dia datang lagi. Nah, kebetulan dia datang lagi terus, "Mbak, ini apa ya? Ini berapa?" gitu. Terus akhirnya dia pesen itu waktu itu kontainer sih, by kontainer. Jadi karena waktu itu dia dari buyer dari Middle East ya. Jadi saya waktu itu kebetulan di tempat saya itu jadi tempat wisata untuk pembuatan kerajinan bunga kering.